الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Sebagian ikhwas sudah Hampir setengahnya ya Selesai Jadi yang belum selesai Terakhir besok Ya jadi siap-siap Ya Yang belum selesai menulis Besok terakhir Baik Kemudian nanti Bukunya dikasih Siapa kepala ketua santrinya siapa? Jadi paraf ya. Terus saya lama lagi. Paraf yang sudah selesai. Yang belum selesai dicatat namanya. Ya. Jadi bosnya. Ya. Ya, kita masuk pelajaran kita. Bawa kitab kita terus Di jeli 1. halaman 92. Jadi kita belajar kitab Durusul Lugoh teman-teman yang offline ya, juga ya. yang online ya, diusahakan menulis ya jadi Dusullohnya ditulis dari awal ya sampai akhir jadi, bukan cuma sekedar disalin tapi Antum terjemahkan ya contoh misalnya ad-darsul awal pelajaran yang pertama tulis pelajaran yang pertama jadi sudah disusun dalam kalimat pelajaran pertama bukan ini adarsu sendiri asadisa asharo sendiri tidak digabung sudah jadi sudah kalimat sempurna bisa dipahami sehingga antum selesai dorosul logo antum ada yang antum pegang ya antum lupa kosakata antum bisa lihat Kemudian jangan lupa halamannya ya. Di setiap berpindah halaman antum garis dikasih nomor hala, halaman. Halaman 1 2 3. Ya, ini sudah sampai halaman 91. Kemarin 89 ya. Yang kita sebutkan. Ah 89. Ini tambah ya, sudah halaman 91. Ini masuk halaman 90 92. Ditulis ya, ditulis di buku yang agak tebal dan sebagian yang isi 100 sudah mau penuh ya yang isi 100 lembar sudah mau penuh jadi mungkin agak lebih tebal sedikit bukunya Baik, kita kembali ke pelajaran kita dan juga sebelumnya kita ingatkan banyak meroja ya banyak meroja karena mungkin di akhir buku sebelum kita berpindah akan ada ujian umum ya ujian umum Nah, kita banyak-banyak meronjah, apalagi pokok-pokok materi yang sudah disampaikan. Sekarang pelajaran yang ke-16. Siapa yang baca? Mana mic-nya? Ya, baca at Pelajaran yang ke-16. Liman hadil. Liman hadil. Akulamu. Ya Muhammadun. Milik siapa pulpen-tulpen ini, Wahai Muhammad? Hiyali li ya Hiya li ya ustazi Ustazu Dhamma Ya rajulu Ya waladu Ya Ustaz Ustazu Dhamma tanpa tan tanwin Sama Muhammad Muhammadu Ya Muhammadu Ya Zaidu Ya Ya Khalidu Bisa? Coba ulang Hiyali li Dia liya ustadu. Dia milikku ustad. Wahai ya. Wahai ustad. Wahai ustad. Ulang. Dia milikku wahai ustad. Jangan bertanya. Jangan bertanya. Tidak ada tanda tanya sih. Dia milikku wahai ustad. Ya. Semua. Nah, sini. Pokok materinya perhatikan. Coba cermati. Al-Aqlamu. Apa artinya Al-Aqlamu? Ha? Pulpen-pulpen. Jamak dari? Qala Qalamun. Perhatikan. Ketika dia ditunjuk. Pulpen-pulpen ini pakai apa? Ininya pakai apa? Pakai ha? Hadis. Inilah yang mau kita pelajari bahwasanya kata yang tidak berakal please kata yang tidak berakal ketika dijamak Dalam kurung lebih dari dua, ketika dijamak dalam kurung lebih dari dua, maka dia dihitung mufrad mu'anad, dia dihitung mufrad. muannas. Oleh karena itu dia pakai hadhi, bukan haulaih. Ya. Oleh karena itu dia pakai hadhi, bukan haulaih. Kalau kita sudah pelajari kemarin bahwasanya kalau jama pakai haulai, tapi sudah kita isyaratkan bahwasanya yang pakai haulai Ya, dan ulaika itu jama mudakar muannas yang berakal. Ini sudah kita kasih kode. Sudah kita isyaratkan di pembahasan sebelumnya. Bahasanya kalau mau pakai ha ulai atau ulaika maka dia harus tiga. Ya. Kalau ha ulai dekat ulaika ya jauh. Kemudian mereka bersepakat di dua syarat setelahnya. Yang kedua mereka harus jamak. Ayah. Ya. Yang ketiga mudakar dan muannas berak berakal. Bisa dipahami? Baik. Adapun ketika dia tidak berakal seperti sini al akolamu. <tuh> Milik siapa pulpen pulpen ini wahai Muhammad? Dia pakai hadhi. Ininya pakai ha hadhi bukan ha ulai. Kenapa? Apa rumusnya tadi? Semua kata yang tidak berakal ketika dia jamak maka dia dihitung mufrad satu tunggal dan mu'an mu Jadi dia pakai hadhi bukan hada bukan h ha, ulai bukan. Tapi ha, tapi ha, hadi. Coba lihat jawabannya. Muhammad bilang hia li ya ustadu. Dia pakai hia. Hia kembali ke mana ini? Siapa dia di sini? Ayuh semua. Siapa dia di sini? Hah? Pulpen, pul, pulpen, pulpen. Ya Abdullah. Abdullah mengangguk-angguk. Masya Allah. Oh ternyata begini ya rumusnya. Jadi iya jangan cari siapa perempuan di sini. Tidak ada orang yang ngobrol guru laki-laki dengan Muhammad. Siapa yang bicarakan perempuan? Bukan. Yang dipicarakan al akolamu Pulpen, pulpen. Dan pulpen, pulpen. Kalau pulpen satu pulpen. muzak Budhak. muzakkar karya. Hada Kolamu. Tapi ketika dia jama al akolamu Atau akolamu pulpen-pulpen banyak. Saya bilang hadihi. Eh. Hadihi aku lamun. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. jamila jamilatu jiddan. ia bagus sekali. Ya bagus sekali terus. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyalakah. Dan ini buku-buku yang baru, apakah dia milikmu? Dan buku-buku yang baru ini, apakah dia milikmu? Coba ulang. Dan buku-buku yang baru ini, apakah dia milikmu? La hiya lihamidin. Iya. Tidak, dia miliknya Hamid. Nah, coba cermati. Ini hia ada titiknya ya, kurang. Kasih titik. Perhatikan. Dan buku-buku. Ya, buku-buku ya. -buku jama dan buku sendiri tidak berah berakal. Coba lihat ketika ditunjuk bukunya pakai ha hadhi kutubu. Kemudian ada sifatnya ada naatnya yang baru. Coba lihat. Dia pakai aljududuh. Pakai aljududuh. Tidak. Dia pakai aljadidat. Coba lihat. Ada tak marbutah. Inilah konsekuensi dari rumus yang kita kata tadi. Jadi al-kutubu dianggap apa? Move. Move mufrad dan muannas. Lihat ada tamar buta. Bisa, paham ini? Eh? Al-jadidatu. Jadi <tuh> wahadihil kutu wahadihil kutubul jadidatu ahiyah. Pakai hi? Hiya. Ini semua kembali ke al-kutub. -ku. Al apalagi tadi al jadidatu al itu, al jadidatu naatnya ya dan naat harus sesuai dengan man'udnya harus ikut ke man'udnya dari empat sih sisi dan antaranya apa dari sisi jumlah dan jenis ustaz al kutubun banyak lebih dari dua ya bisa dipahami Nah, iya kan kita sudah bilang tadi. Iya betul dia jamak, Tapi dia dihitung move Mufrat. Move dianggap move, Ya. Jadi al-jadidah itu mufrat. Al-kutubu. Dianggap muf. Loh Ustaz. Kita pun kan. Mudakar. Iya kalau mufrat. Move, move ini di jama. Dihitung Mu'an nasah jadilah dia al jadi tu berbeda yang kita sudah pelajari sebelumnya yang berakan ar-rijalu annisa'u yang baru naatnya al jududu ya al jududu jamak memang kalau ini tidak mufrad muannas ahia laki apakah afan ahialaka apakah dia milikmu La hiya liha hamidin. Hiya ini semua kembali ke al-kutub. Semuanya mufrad mu'an mu'annas. Jadi kata tunjuknya mufrad mu'annas. Domirnya mufrad mu'annas. Naatnya mufrad mu'an mu'annas. Nah ini harus ya di stel. Ya, karena kadang, kadang atau mungkin bingung. Eh, tidak usah bingung. Intinya lihat dia mufrad atau jamak. Kalau mufrad, mufradnya bolehlah dia. muzak mudakar. Tapi ketika ketika di dan dia tidak berakal, maka dihitung mufrad muannas. Bagus. Lagi, baca. Aina dafatirukum ya Di mana buku-buku tulis kalian, wahai saudaraku? Ya, wahai ya, saudara-saudara, terus هي هنا على هي هنا على هذا هذا الكتاب هذا هذا ميم هذا الكتاب مك هي هنا على هذا المكتب انا بروفجير لكس كسره على هذا المك مكتبي هي هي هنا على هذا المكتبي ايش Dia di sana di atas meja ini. Huna rinni. Kalau ada kafnya hunaka rinjo. Apa itu? Rinni di sini. di sini. Dia di sini di atas meja. Eh hey, semua? Ya, di atas meja ini. Perhatikan hmm. dafatirukum. Dafatiru Apa artinya? Buku-buku tuh tulis. Jama. Mufrotnya daftarun. Ditanya. Guru bertanya kepada muridnya, siswanya. Mana buku-buku tulis kalian, wahai? Saudara-saudara. Ali bilang, dia di sini. Dia kembali kemana? Dia. Siapa dia? Hai semua. Siapa dia? Dhafatir buku-buku tu buku, buku tulis Ini buku tulis ada yang selesai ada nanti ada yang tidak ya haruslah selesai besoklah kalau tidak selesai Baik, lanjut di sini dikasih latihan ya jangan khawatir di sini dursul logo itu kalau sudah ada materi baru nanti dia dipermantap dia latih dia latihan sampai bisa insyaallah ya Jadi ingat rumusnya apa rumusnya Rashidin apa rumusnya tadi apa? Kata? Ya, terus? Mufrad manas. Mu Kata yang tidak berakal. Jadi kita, semua yang kita pelajari di Ad-Darsul Awal yang tidak berakal, ya. Siap-siap. Ya. Masjidun, kolamun, sarirun. Nah, ini kita belajar jama'. Nah. Jadi banyak-banyak diulang ya. Banyak-banyak diulang. Ini persiapan untuk naik tingkat. Ya, sedikit lagi kita masuk jilid 2. Du, jilid 2. Jadi bekalnya itu yang pertama tamat jilid 1 dikuasai betul katanya. yang kedua punya nahwu dasar dan sorof sorof dasar. Ini bekal utama. Kalau antum mau ngajak jilid 2 orangnya yang antum muridnya antum belum tamat jilid 1 mending suruh jilid 1 dulu. Atau dia sudah tamat jilid 1 tapi belum punya nahwu sorof dasar belajar dulu nahwu dasar sorof serta kalau sudah punya dua ini, silahkan masuk jilid. Jilid dua. Ya. Apalagi jilid, jilid tiga. Jilid tiga harus tambah jilid satu, jilid dua. Jilid dua. Ya, walaupun di belakang, di belakang hari, ya katanya jilid tiga dibagi dua. Ya, ada jilid empatnya. Ya betul. Ada yang dapat begitu. Ya, Cetakan saya masih jilid tiga. Ya, Allah, Allah Kalau jilid empat, ada jilid empat tambahan. Ya baca, tamarin dulu. Tamarinu. Latihan latihan. Ta'ammal ta am am Ta'ammal al-atiyata. kalau sukun begini. Ya, ketemu alif lam, ya ini sukun fil amr ya. Dikas kasrah. Ini kan sukun juga. Ya. Sama Khudil afwa. Ambillah maaf. Asalnya khud. Akhada ya khudu. Khud. Ya. Ketika bertemu dengan al-afwa. Khudil afwa. Dikas. Kasrah. Ya dikasra. Jadi ta'ammalil amthilatal atiyata. Coba ulang. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Semua. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ya, fokus nah, lihat baik-baik, bandingkan baik-baik, lihat baik-baik. Ini alif ini untuk yang ber berakal. Ba ini yang tidak ber, berakal. Coba baca. Perhatikan ya, baca al-mufradu al-mufradu mufrad mufrad Ya, مفرد yang maksudnya tunggal. Yang tunggal, coba baca. Hadza talibun jadidun. Ini pelajar baru. Ya. Huwa min Baljika. Biljika. Huwa, huwa min Biljika. Dia dari dia dari Belgia. Belgia, negara, ya. Jama. Al Jamu. Al Jamu. Ayo semua, Al Jamu. Jama. Haulai tulabun tulabu jadi dun. Tulabun jududun. Haulai tulabun jududun. Jangan bertanya, Jangan bertanya ya Ustaz. Haulaitulabun jududun. Semua? Artinya Ini para pelajar yang baru. Hum min biljikum, biljika. Mereka dari Belgia. Ya. Ini kalau dia berak berakal, ya. pun berakal. Bisa dipahami? Bisa? Baik. Jadi dia pakai haulai, pakai jududun, pakai hum. Ya enggak? Jadi pakai haulai kalau ditunjuk. Ya, domirnya pakai hum dan naatnya pakai ju, jududun. Bisa? Baik. Sekarang yang tidak berakal, coba. Al mufradu. Ba bilang ba. Ba. Al ba. Al ba. Ini A B kalau kita di Indonesia A B C Jim D Dal itu A B C D dan seterusnya. Ya sekarang yang B. Ayo Al mufradu Al mufradu mufrad. Hadza kitabun jadidun. Ini kitab baru. Kitab baru. Uwa min Biljika. Dia dari Belgia. Nah, coba untuk membandingkan dengan mufrad yang di atas yang berakal. Coba lihat. Di atas pakai hadza. Banyak pakai hadza. Naatnya jadi idun, jadi idun. Huwa, huwa. Sama? Sama? Ayo semua, coba lihat. Sama? Mufrad berakal dan yang tidak sah? Sah? Sama sama-sama huwa, sama-sama hadza dan sama-sama naatnya jadi jadi nun bisa. Tapi coba lihat ketika jamaknya tidak berakal. Silakan. Al jam'u. Jamak. kutubun jadi datun. Ini buku-buku yang baru. Ia min Ia dari Belgia. Bagaimana? Nampak? Jelas? Ada yang bingung? Hah. Bisa? Jadi mufrotnya sama. Yang berakal tidak berakal sama. Kan sama-sama mudakar kan? Sama-sama mufrot mudakar. Tidak ada masalah ditunjuk pakai hada kata gantinya pakai huwa ya dikasih naat jadi jadi dun mufrad mudakar tidak ada masalah tapi ketika dia berakal di jama ya di jama semua Ha'ulai jamak jama jududun jama hum jama tapi coba kalau kitabun yang di jama ditunjuk pakai hadhi naatnya jadi datun kata gantinya domirnya hi iya nah itu ini yang mau diperlihatkan sama penulis penulis karena ini materi baru. Ini materi yang baru yang harus mulai dari sekarang kita hafal mati. Ya. Di dalam dan di luar kepala. Ya. Jangan di luar kepala lupa. Ya. Bisa paham ini? Bisa? Sip. Adapun mufradnya tidak ada masalah, mufrad aman. Jadi, ketika di jama ini, kalau yang berakal ya. Dan yang tidak berakal dibedakan. Baik, insyaallah nanti di latihan-latihan ya di sini banyak sekali latihannya. Siapa yang baca halaman 93? Tak baca? Mana songkoknya? Pakai songkok ya. Ya baca-baca. Kasih baik. Coba baca. Hawilil mubtada'a Bikullin minal jumalil minal jumalil atiyati ila jam'i. Semua? Ubalah ubalah muftada pada setiap dari kalimat kalimat berikut ini ke jamak. Hadha baitun, hadhihi buyutun. Artikan. Ini rumah. Ini rumah. Ini rumah. Ini rumah. Ini rumah. Ya, bukan rumah-rumah. Rumah-rumahan rumah ya. Ya rumah betulan tapi bah, Banyak. Hadha najmun. Jadi ini kelihatan kalau yang dirubah yang mubtada'nya hadza jamaknya haula'i sebenarnya ya. Ya, Jadi ketika yang dimaksud rubahlah khabarnya menjadi jamak maka itu insyaallah lebih jelas. Saya ulangi, saya ulangi perhatikan. Hadza mubtada', khabarnya baitun, ya. Ketika yang disuruh rubah mubtada'nya mungkin iskal. ya. Kenapa hadza jamaknya haula'i iya. Jadi ketika yang disuruh rubah misalnya kita ganti hawilil khabar. Rubahlah khabarnya itu baitunnya. Baitunnya yang kita rubah sehingga mubtada'nya harus menyesu menyesuaikan. Allah alam ya, mungkin seperti itu supaya so, tidak tidak pusing. Ya, jangan sampai ada yang kerja haula'i nujumun haula'i durusun ya. Jadi, bisa dipahami? Kau ya. baca? Hadza najmun. Ini bintang. Nah, coba lihat ketika bintangnya kita jamak, coba. Hadhihi nujumun. Ini bintang-bintang. Ayo, sama so baca. Kenapa loyo ini? Ya, ayo terus. Hadza darsun. Hadhihi durusun. Ya, satu satu-satu, satu-satu. dulu. Ini pelajaran. Hadihi durusun, ini pelajaran pelajaran. Ada kolamun, ini pulpen. Hadihi akolamun, ini pulpen pulpen. Baca, baca semua, semua baca. Ada baitu, ada babun. Ini pintu. Hadhi abwabun. Ini pintu-pintu. Pintu. Hada nahrun. Hadhi anharun. Ini sungai. Ini sungai-sungai. Ya, oleh karena itu ketika disebutkan sifat surga Jannatu adanin di surah Al-Bayyinah. Jannatu adanin tajri min tahtihal anha anharu. Ana al-anharu fa'il. Mana fi'ilnya? Fa tajri. Tajri. Tajri bisa dua. Bisa hiya, bisa an anta. Ya. Enggak mungkin anta karena fa'ilnya al al anhar. Bisa? Ya. Kenapa hiya Ustaz? Karena memang dia dihitung muf mufrad muannas ya walaupun ingat ketika jumlah fiil fa'il jumlah fiil ya berapapun jumlahnya fa'ilnya fiil tetap muf mufrad itu rumus ya. fiil fa'il biar berapa juta fa'ilnya ya biar berapa miliar berapa triliun fa'ilnya fiil tetap muf mufrad ya ini fiil fa'il saya lanjut intinya yang kita inginkan sini dia dianggap mufrad muannas ya padahal sungai nahrun asalnya mudak mudakar. Hada nahrun. Hada nahrun. Ini su, sungai. Satu sungai. Kalau banyak sungai pakai ha. Hadi. Lanjut. Hada jabalun. Ini gunung. Hadi jibalun. jibalun. Ini gunung-gunung. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat wa jibalu suyirat. Ya. Pakai hi. Iya, kembali ke jimal. Mana jimal banyak. Karena dia dihitung muf mufrad muan muannas. Baik. Okay. Lanjut. Hadza kalbun. Ini anjing. Ini anjing. Hadhihi kilabun. Kila. Ini anjing anjing. Ini anjing, -anjing. Hadza bahrun. Ini laut. Hadihi biharun. Ini laut-laut. Ya, di ayat disebutkan wa idal biharu sujirat di atakwir dan fujirat di al infitar. kita lihat dia membenih lil majhun. Mana naibul failnya? Mana naibul failnya? Zomir mustatir fihi jawazan takdiruhuhi. Hiya-hiya kembali ke? Jadi hiya. Ia kembali al al bihar. Taib. Ya ini saya cerita begini karena tuh sudah tamat ya matan jurumia aja saya. Ya ini mungkin teman-teman yang mungkin belum belajar nahu mungkin tidak paham ya. Tidak apa apa. Lanjut. Ada kitabun. Ini buku. Ini buku. Hadihi kutubun. Ini buku-buku. Ini buku-buku. Hada himarun. Hadzihi humu, hadzihi humurun. Hadzihi humurun. Ini keledai-keledai. Ini keledai-keledai. Humurum musta mustafira. Farad min qasr. Mufrad muannats, Pada jam'a, banyak. Keledai-keledai itu konsekuensi semua. Jadi rumus itu antum hafal sampai ya selamanya itu berlaku rumusnya, berlaku rumusnya. Oke. oleh karena saya katakan kemarin ini materi yang sangat penting kita ketahui. ini hubungannya fi'il ilmu, mubtada khobar semua cakupannya mencakup seluruhnya, seluruh pembahasan yang berhubungan dengan al-nau dan al-adat. Ya, jenis dan jum jumlah pengaruh. Ya, fi'il fa'il seterusnya mau tanda khabarnya. Kita mau kasih naat, kita mau tunjuk pakai isim isyarah, mau kasih dhamir. Ah ini pengaruh semua. Jadi jangan jangan lihat hakikatnya oh dia banyak, dia jamak kemudian itu bilang dia jamak, tapi dia dianggap mufrad muannas. Ketika jamak tersebut tidak ber berakal. Lanjut. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadihi sururun. Ini ranjang-ranjang. Ya. Yeah. Yeah. Sururum marfu. Marfu'ah. Ya. Yeah. Marfu'ah. mufrad mu'an. Ya. Yeah. Naatnya. Naat. Naat. Terus. Hada daftarun. Ini buku tulis. Ini buku tulis. Hadihi dafatirun. Ini buku-buku tulis. Yeah. Tulis, faedah. Ini penting. Semua kata yang wazannya, uh, jangan bilang wazan. Tigoh. ya. Yeah. Semua kata yang bentuknya, mafailu. Mafailu tiru maka tibu dan seterusnya maka dia tidak boleh ditan tanwin ya jangan dibaca tanwin mafailu tiru maka tibu dan yang ya, lainnya nanti akan banyak panadiku hotel hotel ini semuanya tidak boleh ditan tanwin Lanjut. Hadza maktabun. Hadihi eh, artikan, artikan. Sabar. Ini meja. Hadihi makatibu. Ini meja-meja. Hada fundu, hadza fundukun. Ini hotel. Hadihi panadiku. Ini hotel-hotel. Ya, jadi tiga ini jamaknya semua bentuknya sigohnya mafa mafa ilu. Karena diku maka tibu Dava tiru semuanya tidak boleh ditan, ditanwin. Ya. Belajar nahmu. Ya, bahas ismudillahnya syarif pasti tahu, pasti tahu, harus tahu. Ya, baik. Lanjut. Hadihi sa'atun Ini jam tangan. Nah, beliau berpindah menyebutkan kata yang asalnya memang mu'an. Ya, lihat Derseluga, Ya satu kali jalan. Ya. Coba lihat. Tapi di akhir dikasihnya supaya kita sudah sudah pas, sudah hafal mulai digeser sedikit-sedikit. hadihi sa'atun. Ini jam tangan. Ya memang saatun muannas. Ya. ya. Coba kita jamak. Apa yang terjadi? Coba. Hadhi saatun. Ini jam tangan jam tangan. Ya. Nah, tidak ada berubah. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Saatun memang hakikatnya mufrad muannas pakai hadhi. Adapun saatun ya dia memang jamak tapi dianggap atau dihitung mufrad mu sehingga tetap pakai hadhi jadi hadhi tidak berubah hadhi tidak berubah mau jamak mau mufrad sah sama karena semuanya mufrad mu ayo lanjut ini harus anu ini harus disusul kapan dipending lupa nanti ya dikasih anu memang banyak latihan siapa yang baca عبد فيرمان من فيرمان هاي نه فيرمان سهيل أيوة هذه سيارة إني موبيل hadhihi sayyaratun ini mobil-mobil hadhihi ta'iratun ini pesawat hadhihi ta'iratun ini pesawat-pesawat Ya. Ingatnya ini yang tidak berakal ya. Ya sampai ada kalimat Hadihi tobi batun. Antum jamak Hadihi tobi batun. Marah nanti dokternya. Ya. Ingatnya sekali lagi saya ulangi. Ini untuk kata yang tidak berakal. Ya. Ketika dijamak maka dia dihitung mufrad muan. Nah, tapi kalau dapat yang berakal jangan sampai antum bilang ha hadhi. Sudah. Sekarang terakhir ya digeser lagi sedikit materinya. Itu untuk yang dekat. Ini. Ini. Sekarang kalau mau kita tunjuk yang jauh, injo. Ha. Pakai zalika. Ayo coba. Sudah toh? Yang ini sudah mudzakkar muannas. Sekarang yang itu jauh. Ya, ayo coba baca. Zalika najmun. itu bintang. Ya. Kalau tada, tadi hada hadi. Sekarang sekarang dalika. Yang jauh. Coba. Tilka nujumun. Itu bintang-bintang. Sekarang ada pertanyaan. Kenapa ini dikosongkan? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ini ya, Jangan kamu. Yang lain, yang lain ini dari saya dulu sudah dia mati dari saya atau oh, kan sudah disebutkan tadi ya sudah disebutkan ya kalau sudah disebutkan tidak usah diulang jadi dilatih juga mengingat ya jamaknya jadi ini dikasih titik-titik karena sudah disebutkan tak tadi dan itu melatih ya nah, percuma juga disebutkan karena sudah ada di atas ya nah sudah ada dia ya ya Lanjut. Tilka sayyaratun. Itu mobil. Tilka sayyaratun. Itu mobil-mobil. Sekarang sudah jelas? Ayo, sudah jelas materinya? sudah ini sudah 19 nomor dikasih ya sekarang kita latih kita tes sekarang ayo nomor tiga baca ashir ilal asmail atiyati bismin isyar bismi mudhaf bismi isyarati tanwin uh, bismi isyaratin munasibin bismi isyaratin munasibin lil qaribi Hada. Hada hadihi ha'ulai. Semua. Tunjuklah kepada isim-isim berikut ini. Dengan menggunakan isim isyarah. Untuk yang dekat. Yang sesuai. Yang untuk, sesuai untuk yang dekat. hadha hadihi dan haula'i. Semua? Perhatikan ini, ini jamak-jamak yang tidak berakal itu. Itu banyak yang dari jamak taksir. Hati-hati. Jadi, ya, beda sedikit ya ada alifnya atau tidak ada alifnya ya ada wawnya ada, ada wawnya itu sudah berubah, berubah dari mufrad menjadi ya jadi hati-hati ya ya coba baca nomor satu hadza rajulun ini pemuda eh dan pemuda lain lagi pemuda al fata fatan ini lelaki. Ya, ya lelaki dewasa ya. Terus. Haulai rijalun. Ini para lelaki dewasa. Ya, perhatikan bedanya rojulun dan rijalun. Ya, kalau gundul kelihatan alif, alifnya. Kalau ada alifnya rijal. Ya. Begitu pula haroh Harokatnya berubah, bisa dipahami. Jadi ada penambahan huruf alif ketika dia Jama. Rajul, tiga huruf rijal, empat huruf, ya. Dan ada perubahan harokat, bisa dipahami. Ya. Nanti di tafsirannya disebutkan ada enam bentuk perubah perubahan dari kata mufrad menjadi jamak tak taksir. ya. Jamak yang tidak punya rumus paten. Ya walaupun para ulama sudah mengumpulkan ya bentuk-bentuk ya -bentuk jamak taksir tersebut ada sekian bentuk. Tapi dia tidak ada rumus paten seperti jamak mudzakkar salim dan muannas muannas salim. Oke, okay, lanjut. Hadza kalbun. Ini anjing. Hadihi kilabun. Ini anjing-anjing. Jadi tidak boleh pakai ha'ula'i. ulai. Kenapa tidak boleh pakai ha'ula'i? ulai? Karena dia tidak, tidak boleh Ya, dia pakai hak -hadi. Lanjut. Hadihi durusun. Ini pelajaran-pelajaran. Haulai mudarrisuna. Ini Ini para guru. haula'i akhwati ini saudara ini saudara saudaraku Sudara saudara perempuan maksudnya ya bagus terus hadhihi akolamun. ini volpen volpen <laughs> ya terus Ya, yeah, pulpen, pulpen. Ayo yeah, lanjut. Hadza kitabun. Ini buku. Hadhihi sayyaratun. Ini mobil-mobil. Hadhihi sayyaratun. Ini -mobil. mobil. Hada himarun. Ini keledai. Hadihi kutubun. Ini buku-buku. Hadihi -buku. humurun. Ini sungai-sungai. Sungai, -sungai. sungai dari mana? Ini keledai-keledai. <laughs> sungai dari Buton. <laughs> Hada dia ulang apa ini? Hadihi. Hadihi umurun. Ini keledai keledai. Hada ainun. Hmm, lupa. Eh. Hadihi ainun. Ini mata. Nah, kenapa dia mau anas? Karena? Mata badan yang ber berpasangan. Telinga, mata, tangan, dan kaki. Okay. Ya. Baik. Lanjut. Hadihi tabibatun. Ini dokter. Haulai tabibatun. Ini dokter-dokter. Bagus. Lanjut. Itu yang isim isyarat untuk yang de dekat sekarang yang jauh untuk lil baid yang jauh baca asyir ilal asma'il atiyati -ati bismi isyaratin munasibin lil baidi dzalika tilka ulaika Tunjuklah kepada isim-isim berikut ini dengan menggunakan isim isyarah yang sesuai untuk yang jauh. Dalika tilka ulaika. Ya, karena isim isyarah ada dua. Ada yang untuk yang dekat, ada untuk yang jauh. Yang jauh. dekat ada jauh lanjut zalika talibun itu siswa ulaika tullabun itu para siswa zalika najmun itu bintang tilka nujumun itu bintang-bintang tilka bintun itu anak perempuan ulaika banatun itu anak-anak perempuan tilka darrajatun itu sepeda. Tilka darrojatun. Itu sepeda-sepeda. Zalika sarirun. Itu ranjang. Lanjut. Coba baca. apa setelah firman hmm? Sudah persiapan? Hah? Loh. Ah. Ya, ganti-ganti. Coba baca. Terus oke. selesaikan ya. Ayo. Sabar, sabar. Hadihi sururun. Oh, jadi. Nah, kalau melamun. Tilka sururun. Itu ranjang-ranjang. Itu ayam betina. Tilka mudarrisatun. Itu guru perempuan. Ulaika mudarrisatun. itu para guru perempuan. Zalika hajun. Itu jamaah haji. Jadi hajun itu isim fa'il. Asalnya hajijun. Fa'ilun. Cuma karena dia muda'af maka hajun. Ya di Arab Saudi sana biar orang umroh dibilang haji ya haji haji ya <laughs> hey. lanjut ulaika hujajun itu para jamaah haji zalika masjidun itu masjid. Tilka sayyarotun. Itu mobil-mobil. Lanjut. Selesaikan. selesaikan. Asmaul isyarati lil qaribi. Sambung, sambung Sambung. lil qaribil aqili. Pun enggak ada di sini. Hah? Enggak ada. Ah, ha, siapa tidak ada? Nah, ini tulis tulis. Penting ini. Ini intinya. Ini intinya nih. Al aqili wa ghairil aqil. Ya. Tulis, tulis. Yang tidak ada tolong tulis ya. Itu intinya itu. <laughs> ya. Jadi dibedakan, maksudnya beliau, beliau sekali lagi di akhir pelajaran ini ingin menunjukkan kepada kita perbedaan antara yang berakal dengan yang tidak. Ya, ketika dijah dijama. Karena kalau mufrad sama saja ya mufrad sama aja, aman Ini pas dijama itu beda. Ya, antara al-akil, waghairil akil. Ya, karena rumusnya siapa? kata yang tidak berakal ketika dia dijamak dalam kurung lebih dari dua maka dia dihitung atau dianggap sebagai mufrad muannas itu ditulis baru diha dihafal kalau ditanya jawab dengan i itu ya coba baca Asma'ul isyarati lil al-aqili. Isim-isim isyarah untuk yang dekat berakal. Ya, bisa tambah lagi berakal. Lagi. <laughs> Kalau naat manut, ya, yang dekat yang berakal. saya karena itu bisa pakai dan apa-apa, tidak ada masalah. Terjemahan kita. Gitu. Ya. kalau Kita akan tahu Eropnya dia sebagainya. Nah. untuk yang dekat dan berakal. Ayo semua. Isim-isim isyara yang dekat dan berakal. Ya. Hada talibun. Ini pelajar. Haulai kullabun. Ini para pelajar. Hadihi talibatun. Ini pelajar perempuan. Ayo baca semua. Haulai talibatun. ini para pelajar perempuan. Ya, ini kalau al-akil berakal, ini aman. Sudah kita pelajari, ya. Ini yang kita pahami. Sudah, ya. Di pelajaran pelajaran sebelumnya. Terus yang kedua, nomor dua, samping kiri. Asmaul isyarati lil ba'idi al-aqili. Isim-isim isim isyara untuk yang jauh dan berakal. Zalika talibun. Itu pelajar. Ulaika tulabun. Itu para pelajar. tilka polibatun itu para pelajar perempuan eh satu satu itu pelajar perempuan ulaika polibatun itu para pelajar perempuan ini untuk yang berakal tapi baid dia ya, jauh ya, sudah sekarang kita bandingkan lihat nomor tiga. untuk yang ghairil akil tidak berakal baca asmaul isharati lil qaribi ghairil aqili Isim-isim isyarah untuk yang dekat dan tidak berakal. Hada baitun ini rumah, hadihi buyutun ini rumah-rumah, hadihi sayarotun. إني هذه سيارات إني موبل موبل أسماء الإشارة للبعيد غير العاقل Isim-isim isyarah untuk yang jauh dan tidak berakal. Zalika baitun. Itu rumah. Tilka buyutun. Itu rumah-rumah. Tilka sayyaratun Itu mobil Tilka sayyaratun Itu mobil-mobil Selesai Alhamdulillah nanti kita masuk di pelajaran yang ke-17 Jadi nanti nulisnya sampai halaman 95 ya, ditambah. Ya, ditambah karena sudah sampai halaman 95. Oke, okay, sekian subhanakallahumma hamdika, syadallah ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.